Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saudara, pemantauan imej satelit pada pagi ini mendapati pembentukan kelompok awan aktif di bahagian utara dan juga pantai timur Semenanjung sejak daripada tengah malam tadi, dan ianya telah membawa hujan menyeluruh di negeri Perlis, Kedah dan juga utara Kelantan. Ketika ini, pemerhatian imej radar pula mendapati keadaan tersebut masih lagi berterusan, dan kami menjangkakan ianya diramalkan akan berterusan sehinggalah ke awal petang ini, terutamanya untuk kelompok awan yang berada di bahagian perairan negeri Kedah sehinggalah ke negeri Perak ini. Dan situasi ini adalah berbahaya kepada sebarang penangkapan ikan yang menggunakan bot-bot kecil. Berikutan keadaan ribut petir pada waktu pagi, kebiasaannya turut boleh menyebabkan tiupan angin yang kencang yang boleh menyebabkan keadaan laut yang bergelora. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca adalah cerah di kesemua kawasan. Hujan pada tengah malam tadi yang berlaku di negeri Sabah telah pun reda sepenuhnya buat waktu ini. Sementara itu, bagi kawasan perairan pula, model angin menunjukkan negara kita menerima tiupan angin dari arah tenggara bagi negeri Sabah, Sarawak sehinggalah ke bahagian selatan Semenanjung, manakala untuk bahagian utara Semenanjung pula menerima angin tiupan dari arah baratan berkelajuan secara umumnya sekitar 20 ke 30 km sejam. Namun demikian, bermula pada hari esok, tiupan angin untuk kawasan perairan Phuket diramalkan akan bertiup kencang sekali lagi dan ianya boleh menyebabkan keadaan laut yang bergelora. Model amat menunjukkan keadaan laut bergelora untuk kawasan perairan Phuket ini boleh mencapai ketinggian ombak 4.5 meter. Justru itu, MMC telah pun mengeluarkan amaran laut kategori pertama bagi kawasan perairan berkenaan. Dijangkakan bermula pada hari esok sehinggalah ke 27 Ogos ini, dan ianya adalah berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan juga perikanan yang menggunakan bot-bot kecil. Memandangkan keadaan laut bergelora adalah agak hampir dengan kawasan perairan Langkawi, Perlis dan juga Kedah, keadaan berombak juga berkemungkinan akan dirasai untuk pesisir pantai di negeri-negeri berkenaan. Sekian info cuaca buat masa ini. Seterusnya, ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk petang nanti.